kasihan sekali kelaparan dari pagi ya mbak ya? Dari semalam belum makan? Belum. Waduh gimana ya? Gak ada warung buka. Gak kubis balap. Kubisnya gak cabai. Ternyata bawa cabai di sak mbak di Torito-nya. Tapi jam telat, gak ada yang nyodrek ini. Tapi ya, turun tahu. Turun penompo ya ndak? Turun gempol ya? Enggak, los. Los tol. Menghindar dari Edwin. Loh, paham. Besok kita... mau kejutan lagi besok. Eh? Kejutan lagi, kejutan. Oh, tapi mau... lain, lain. Sama mobilnya kejutan. Ini mau dijual lah, suruh tadi Giga ini. Lagi. Udah tahun lama ya mbak itu? Iya mbak? 2011. 2011. Semangat pejuang rupiah Mbak Jelo ajaknya toko beli rujo di Surabaya demi siapa Mbak? Demi siapa? Demi Mbak Edin demi Mbak Edin ini ngonten ini sepi pemanas sama geng ini Mbak panas-panas ini kodoh sambate sangat panas sekali. Masuk, masuk, masuk. Wah, ya. Ya, kantre. Jalan Giga. Ganti Giga. Jalan Giga apa? Tahun 2020. Ya, kok ada yang Surabaya. Gak apa-apa, kalau terakhir diri gak apa-apa. Surabaya angin. Kok gak mati? Masuk diri sampai di Dewi. Waduh. Aku sanggupnya tuku Mercy, mbah. Ya apa ya? Mercy apa? Mercy nono? Mati terbuat. Supire artine rabi. Supire sapa? Passworde editor itu apine rabi. Iya tambah. Kowe mantu. Oh mantu. Wis dadi kakek. Sing barep tambah. Lanang ta wedok? Wedok. Oh wedok. Mau mantu tahun depan. Mondo mantu ya. Bulan 3 tahun 2023 bulan 3 tanggal 3 wis setelah mau habis ini wis gak aneh-aneh wis gak pengen ini wis tua telu mbak ini iya isi namanya anak ini fotoku telu mbak iya ini mau ngisi solar ya Pak Edin Toreto mau muat gabah di Lamongan. Oke, ini mau review batangannya sama Edin yang baru ya. Hanya satu trip aja. Besok katanya ini Mbak Edin Toreto bawa kencrutan lagi. Nah, ini tampilan depannya. Truk kantor yang paling antik di dunia katanya. Bempernya ini. Bempernya teman-teman ada yang tahu nggak ya model apa ini? Model jadul katanya Mbak Edin Toreto. Nah, ini ada tulisannya doa sang bunda. Ada tulisannya doa sang bunda ya teman-teman. Ini si truk ini style balap katanya mantan miliknya JNC ya JNC Cabe Banyuwangi. Ini dibeli sama Bintang Perkasa ya teman-teman. Ini tampilan sebelah kirinya. Tidak perlu kau udah hilang ya teman-teman. Ini kata sama Gusnya variasinya baru ini. Tadinya sangat jelek sekali. Karena ini tahun 2011 ya teman-teman. Pak Dede lo review kan ini sudah di full cutting stiker ya untuk kabinnya ini udah kropos ya udah kropos eh kok gembuk ya wayah ini untuk yang depan ini untuk pengaman stainlessnya ada 4 tingkat ya tebal ini untuk lampu kolongnya ada ini ya udah keropos semua ya ini katanya ini
sebelum divariasi itu jelek sekali ya. Ini bumpernya udah berkarat ya. Bumpernya udah berkarat. Tapi banyak ban baru ya. Banyak Ailus tapi baru. Banyak 90% ini ya. Baru ya ini no. Untuk ban serepnya goyang-goyang gini, untuk buat oleng waduh bisa jatuh ini ya. Tadi muat plat 10 ton ya. Nah ini tulisannya Bintang Perkasa. Lampunya, tampilan belakangnya ini. Suasananya sangat panas sekali ini, bertepatan jam 12 siang. Ada stikernya juga, platnya DK ya teman-teman. Tenlis. Ini tampilan sebelah kanan. Bumpernya ini wayahe betulin ya, udah keropos semua. Udah keropos semua, tapi untuk sasisnya masih bagus ya. Banyak juga baru. Jadi, waduh, yang depan udah ini banyak. Waduh, udah gundul. Kayak bayar Tintoretto gundul. Ini ya, tampilan sebelah kanannya. Hanya ada CCTV ini ya, Tegal Oi. Taruh sped, oh ya ini. Ini mantan untuk balap ya, untuk muat cabe ini katanya. Katanya sama Gus ini mantan untuk balap. Untuk kacanya ada tulisannya Bismillah seperti biasa. Ini di pom bensin Waru ya teman-teman. Pom bensin Waru. Sangat panas sekali suasananya. Mbak Edinya lagi minum kopi. Untuk KB-nya udah divariasi ya teman-teman. Udah divariasi untuk joknya. Kacanya udah blereng ini. Untuk joknya udah dikasih sarung ya, mantap. Tapi ini hanya untuk sementara, hanya satu trip saja. Besok katanya ganti kencrutan, oke? Salam satu hobi. Jadi teman-teman semua ya, mudah-mudahan terhibur sedikit review dari Kenter Bintang Perkasa ini. Doa, doa sang bunda, oke? Mudah-mudahan terhibur, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Inilah pegangannya sama Editoretto yang terbaru. Pegangan Editoretto yang terbaru teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya jogon ya. Tadi kan pegawai soalnya. Oke, hati-hati Sam. Semoga selamat sampai tujuan. Woi. Ini mau muat gabah balap ya. Mau muat gabah balap di Lamongan. Hati-hati Sam Edin. Mbak Edin, semoga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa lagi bawa kencrutan yang kuning putih.